fan aktif. Ya ya ya. Dia cuma bisa dapat dari personal point dia, Pak. Personal point yang dia. Tadi yang mentoknya kami 70 juta, Pak. Itu doang kalau plan pasifnya itu, Pak. Ya. Ini harus plan aktif. Enggak mungkin karena dia harus rekrut referral kan. Dia harus bangun orang aktif di sini. Penonton aktif. Oke. Okay. Simpelnya kalau jadi bronze referralnya 20. Nah, dia dapat dari pool dari total poin yang dikumpulkan oleh grup itu 15%, Pak. Oh, ditulis tuh pool. Ya, persentasenya kan grup poin. Ya, pool itu bahasa kita lah. Hmm. Ya, jadi grup poin kalau gampangnya bahasa plannya sih grup poin, ditaruh di grup poin. Grup poinnya 15%. Dia dapat 15% dari grup poinnya. Ya, dibagi ke jumlah orang yang kualifikasi di bronze. Oh. Kemungkinan besar ini ya banyak yang tembus. Kan? Jadi mungkin kecil. Tapi kita naik ke silver sampai ke diamond ini kan mungkin yang tembusnya lebih sedikit, Pak. Karena dia mulai bangun tim nih. Oke. Okay. Kalau silver dia bangun tim aktifnya 200. Kalau gold lebih kurang, nah ini udah mulai main kaki besar yang kecil, Pak. Jadi harus dia punya kaki besar, dua kaki besar. Itu total exposure-nya 1600. Dua kaki besar. Ya. Oke. Okay. Sisanya kaki kecil. Aha. Sisanya kaki 3 sampai seterusnya kaki kecil. Totalnya digabungin jadi 400. Itu doang syaratnya. Paling gampang sih punya 2000 orang aja. 2000 orang. Jadi gold. Platinum 10.000. Diamond 100.000. Kalau ngomong data gratis kayaknya mudah enggak, Pak? Ngumpulin orang sebanyak ini. Iya. Kalau untuk ngumpulin untuk orang bikin join gampang. Tapi untuk bikin aktif, untuk aktifnya itu susah. Kita punya sistem, makanya kita butuh support system, Pak. Kita ada sistemnya. Oke. Simpel. Jadi ini, Pak, ya. Tapi apakah harus dihitung dari jumlah orangnya juga? Sebenarnya enggak juga, Pak. Tapi paling saya simpel, saya hitung exposure satu aja deh. Padahal kalau grup kita punya bintang 2, ya jadi 10 exposure-nya, nilainya dia. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi silver, kalau semua tim kita bintang 2, kita sebenarnya cuma butuh berapa ya, Pak? Kita punya 10. Satu bintang 2 nilai exposure-nya. Kalau kita punya bintang 2 semua di bawah kita, kita cuma hanya butuh 20 orang. Iya, benar. Dibagi aja, Pak. Yang bintang 2 enggak harus punya 200, Pak. Jadi itu intinya gitu. Jadi semakin tinggi apa kita exposure, semakin nilai semakin tinggi. Oke. Okay. Gitu, Pak. Jadi menentukan. Ini yang menentukan bagi hasil di sini namanya group point. Ini simulasi.